selanjutnya kita ikuti kategori konten kreator terfavorit yang akan dibawakan oleh presenter handal Tommy Cokro bersama pelawak terkenal dari Tambun Umi Kwari, ditemani oleh si paling skena. Kerja kau apa? Konten kreator. Kayak akulah, voice over. Halo Mas Tommy. Halo. Ya ampun. Kita berduaan aja nih kayak sumpit mie ayam. Sumpit mie ayam lagi. Tapi Mas Tommy. Apa? Aku tuh ya kan aku selain di bidang lawak itu kayaknya aku baru ngasah bakat aku pengen jadi presenter deh. Presenter? Iya. Wah. Mas Tommy bisa gak sih kalau kita jadian, enggak maksudnya kalau Mas Tommy ngajarin aku rumah tangga. Gimana ya maksudnya ya? Aduh. Rumah dinas. Bukan, jadi presenter gitu bisa gak? Oh bisa, sharing ya? Iya bisa. Bisa, apa sih yang gak bisa buat Umi? Iya, jangan gitu. Oke. Ini tips nih ya. Iya. Kalau misalnya presenter itu kan pertama relax. Gitu. Coba lihat kamera coba ya, relax. Iya. Oke. Terus? Terus ada namanya artikulasi. Artikulasi. Itu A, I, U, E, O. A. I-U-E-O, bisa lah saya. Selebar mungkin lihat kamera ya. 1, 2, 3. A-I-U-E-O. Kurang jelek. Hah? Harus selebar mungkin, itu masih cantik itu. Aku diem aja kata orang jelek Mas Tommy. Enggak dong. Coba lagi ya. A-I-U-E-O. Tepuk tangan dong buat Umi. Terima kasih. Aduh, jago banget. Jadi biar jelas gitu ya. Biar jelas ucapannya. Apa nih? Link. Konsultasi. Hah? Konsultasi. Presenter keliling. Coba pakai satu lagi tuh. Nah kan? Terus. Diulang dari situ. Don. Apa lagi? Ini aja masnya. Konsultasi presenter keliling. Ngapain? Ya, di sini gue akan menjadi konsultan presenter. Nah, lu gak pantas jadi presenter. Hah? Artikulasi kurang, intonasi kurang, pendapatan juga kurang. Lu gak cocok. Lu jadi tukang vale aja deh, Pak. Mayan gocap ya. Mayan 50 ya. Kerja kau apa? Hah? Bisa-bisanya kau naik ke panggung terus komentarin aku. Kau nanya kerjaku apa? Kerja kau apa? Aku adalah orang yang berkeliaran di sosial media. Gak main. Kesana kesini mencari FYP. Oh. Sastra SS-nya kan bukan silalahi. Sosial media. Itu dia. Oh. Gue konten kreator. Konten kreator. Yoi. Bener. Yang FYP tiap hari itu. Iya dong. Oh. Harusnya lu masuk nominasi. Lu masuk nominasi gak? Pasti. Gue pasti nanti di bawah Cipung dah minimal. Iya, tapi jangan ngalahin dia ya, gak bisa kayaknya. Kita lihat aja. Oh, iya. Malam ini malam gua pokoknya. Malam udah. Yakin, yakin ada di sini. Yakin. Okay, udah kita ya. Cek aja ya Mas Tommy ya. Langsung aja, ini dia nominasi konten kreator terfavorit Indonesia Awards 2023. Konten kreator terfavorit, nominasinya adalah Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Irfan Hakim, Maya Estianti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Salah nih harusnya ada Sastra Silalahi. Gak ada kau. Baru dihapus. Gak ada. Kebanyakan. Tapi tim kreatifnya salah nih. Tapi semoga tahun depan. Amin. Kan bertahan. Betul. Benar. Oke, sekarang kita buka ya. Langsung kita buka Mas Tommy. Coba tuh nambah Sastra di sini lagi. Aduh. Oke. Siapa ya? Wah, ini dia. Wah. Oke, bareng-bareng nih ya. Bareng-bareng. Peraih konten kreator terfavorit Indonesia Awards 2023 adalah
Bareng-bareng. 2, 3. Atta Halilintar. Siap banget. Selamat, Mas. Thank you, Mas. Thank you. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih Ainus TV, terima kasih Indonesian World, terima kasih semua yang udah vote. Kita doakan yang terbaik untuk media Indonesia semakin keren dan banyak anak-anak hebat di Indonesia yang semakin maju. Terima kasih semuanya. Salam untuk istri dan anak di rumah. Assalamualaikum. Kebetulan ini aminanya.